Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Shadaqallahu al-'azim. Teman-teman sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat sihat untuk menjalankan syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjalankannya, terutama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga atas izin Allah kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ayat yang tadi saya bacakan yaitu surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Ayat ini menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak manusia yang menyesali dirinya sendiri ketika sudah berada di akhirat. Kenapa mereka semua menyesali kehidupan mereka ketika sudah berada di akhirat? Karena mereka ketika berada di dunia, mereka malah main-main. Mereka tidak bersungguh-sungguh dan mereka tidak mementingkan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Mereka tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan. Dan mereka semua banyak berandai-andai dan ingin banget dikembalikan ke dunia. Mereka semua membujuk kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya untuk ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa memperbaiki diri. Tetapi enggak mungkin. Allah tidak akan mengembalikan mereka semua. Karena sudah ujung waktunya di akhirat. Mereka dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Dan mereka semua akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya dulu saya menjadi sebuah debu. Mereka akan mengatakan, seandainya dulu saya mau mengikuti nasihat yang orang baik itu katakan kepada saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Dan banyak kalimat-kalimat berandai-andai yang diucapkan oleh nafsul lawwam, jiwa yang menyesali kehidupan, menyesali jiwanya sendiri. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang nafsul lawwam, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan yang nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara agar kita enggak termasuk orang-orang yang menyesali kehidupan di dunianya ketika sudah berada di akhirat. Tidak menyesali
kehidupannya ketika sudah berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menangisi karena perbuatannya. Kata ulama, jalan untuk terhindar dari penyesalan-penyesalan itu dengan cara muhasabah dan muhakabah diri sejak kita berada di dunia. Teman-teman sekalian, apa sih muhasabah dan muhakabah diri itu? Muhasabah adalah menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung kekurangan kita, mengungkit-ungkit dosa-dosa kita. Sedangkan muhakabah adalah menebus kekurangan kita, menutupi dosa kita dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal kebaikan di masa yang akan datang. Sehingga ulama mengatakan seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai dia menghitung-hitung kesalahan dirinya lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Bukankah kita sangat peka kepada kesalahan orang lain, kekurangan orang lain? Kita sering membicarakan mereka semua ketika berada di belakang. Kita membicarakan mereka dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Tetapi ciri-ciri orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, aib-aib orang lain, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di akhirat, yaitu hukumnya akan dipanjangkan. Hukumnya terbuat dari tembaga yang dipanjangkan kemudian mencakar dadanya sendiri. Masa kita enggak takut dengan hukum Allah? Teman-teman sekalian, mudah-mudahan pesan singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Nun wal qalam yumasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.